ini ada 1500 harga. Jadi rotan kita dengan desain ini US dollar. Ini meningkat, saya ulangi, ini meningkat 17,58% dibanding periode yang sama 2016. Begitu juga ekspor non migas Januari sampai Agustus 2017 mencapai 98,76 miliar US dollar. Atau mengalami kenaikan, ini saya ulangi, mengalami kenaikan 17,73%. Naiknya lumayan tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016. Semua ini merupakan perpaduan kerjasama beriringan antara eksportir, swasta, dunia usaha, dengan pemerintah. Tentu saja, karena juga pembangunan infrastruktur konektivitas yang telah kita percepat dalam 3 tahun terakhir ini. Dan buktinya dalam World Competitiveness Index 2017-2018, posisi Indonesia berada di peringkat 36, naik dari posisi 41 dari tahun sebelumnya. Ini dihitung dari 137 negara. Nomor kita sekarang 36. Ya, cukup baik. Bahkan menurut World Economic Forum, kondisi Indonesia saat ini sama seperti yang dialami Korea saat pertama bangkit menuju negara industri dunia. Jadi kita harusnya kalau mendengar peringkat-peringkat kita naik ini harusnya percaya diri, harusnya optimis. Jangan ada pesimisme di antara kita. Kalau ada masalah, ya marilah kita selesaikan. Kalau ada yang masih perlu diperbaiki, ya harus kita perbaiki, kita benahi. Tapi bahwa ke depan kita semuanya harus optimis. Momentum kuat ini yang harus kita maksimalkan sehingga perdagangan Indonesia benar-benar menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi kita. Karena memang kunci pertumbuhan ekonomi saat ini hanya ada dua. Yang pertama, ekspor, ini harus naik. Harus naik, ekspor harus naik. Yang kedua, investasi juga harus naik. Tanpa dua hal ini, nggak mungkin pertumbuhan kita akan ikut meningkat.
Untuk itu saya minta benar-benar diperhatikan, ini terutama untuk kementerian dan juga untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, kualitas produksi dan pengiriman barang harus dijaga dan ditingkatkan. Saya sudah pernah mengingatkan bahwa pembeli itu memperhatikan on-spec, spesifikasi barang harus sesuai dengan pesanan, on-budget, artinya harganya harus kompetitif dan cocok dengan anggaran dari pemesan, on-time, pengantaran harus tepat waktu, barang harus diantar tepat waktu. Untuk itu saya minta kepada kementerian terkait agar ditemukan solusi atas persoalan-persoalan bahan baku dan juga hambatan-hambatan di jalur logistik yang masih ada. Saya kalau ke daerah biasanya banyak yang bisiki ke saya, Pak, jalan di sini rusak, Pak, di sini terhambat masalah ini. Suara-suara itu selalu saya dengar. Dan seringkali bahan baku menjadi mahal dan membuat produksi dalam negeri tidak kompetitif karena dipersulit dengan berbagai administrasi dan biaya yang berlapis-lapis. Ini juga yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki. Dan silakan menyampaikan terbuka saja apa yang harus kita perbaiki dan harus kita benahi. Yang kedua, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan. Ini tahun yang lalu saya sudah wanti-wanti. Yang kedua, terus buka dan tembus pasar-pasar non-tradisional. Pasar-pasar yang baru harus kita buka. Kawasan Afrika, Eurasia, Timur Tengah, Asia Selatan, Amerika Selatan, termasuk Vietnam, Turki, Pakistan, Rusia. Kita lakukan market intelligence. Lihat apa kebutuhan-kebutuhan mereka yang bisa kita penuhi. Dan bila perlu segera munculkan industri-industri baru di negara kita Indonesia untuk memenuhi pasar-pasar yang ada. Ini harus cepat sebelum didahului oleh negara lain. Yang ketiga, antisipasi dan segera lakukan adaptasi terhadap shifting, terhadap pergeseran perdagangan dari offline ke online yang sekarang ini sedang terjadi. Perubahan digital memang sudah tidak bisa kita lawan dan justru harus dirangkul dan digunakan untuk meningkatkan perdagangan kita. Contohnya, kenapa kita tidak membuat virtual showroom, Maltesar virtual showroom yang bisa diakses oleh pembeli-pembeli dari luar negeri. Jadi interaksinya, komunikasinya bisa langsung tanpa harus menunggu expo yang kita lakukan rutin setiap tahun. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Trade Expo Indonesia ke-32 tahun 2017 dengan membahas upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai perdagangan, ekspor, dan investasi di Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan reporter Stefilos serta juru kamera Dwi Nanto dari ICE BSD Tangerang, Banten. Ya Stefi, seperti apa pembukaan Trade Expo Indonesia ke-32? Ya, Sakti, untuk diketahui pameran dagang yang dilakukan pada hari ini yang merupakan pameran dagang berskala internasional yang diadakan di ICE BSD Tangerang, Banten ini, pagi tadi sudah diresmikan, dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukito. Dan untuk pameran kali ini mengangkat tema yaitu Global Partner for Sustainable Resources. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukito sendiri dalam sambutannya tadi pada saat acara peresmian atau pembukaannya tadi mengatakan bahwa ia meyakini
kalau Indonesia ini bisa menjadi mitra penyedia sumber daya yang berkesinambungan bagi para pelaku usaha dunia. Dan ingin sekali untuk bisa mencapai kuku dan menancapkan kuku di kancah perdagangan global. Sementara untuk Trade Expo Indonesia yang diadakan selama kurang lebih 5 hari, tanggal 11 hingga 15 Oktober 2017 nanti, akan diikuti oleh beberapa peserta atau beberapa dari negara, yaitu kurang lebih ada 33 penandatanganan kontrak dengan buying mission. Dan beberapa negara yang mengikuti acara ini diantaranya adalah dari Arab Saudi, Malaysia, Mesir, Australia, Thailand, India, Brasil, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Sementara beberapa negara yang menjadi buyer, terbanyak yang telah mendaftar untuk mengunjungi pameran ini diantaranya datang dari Nigeria, Arab Saudi, India, Pakistan, Bangladesh, Belanda, Malaysia, Afghanistan, dan juga Australia. Sakti. Ya, Stevi, apa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan tadi? Ya, Sakti, seperti diketahui pada peresmian tadi, Presiden Joko Widodo juga sangat mengapresiasi dan sangat memberikan antusias yang sangat baik mengenai perdagangan di Indonesia. Seperti diketahui juga bahwa Presiden sempat mengatakan bahwa ada terjadi kenaikan khususnya nilai ekspor Indonesia per Januari hingga Agustus kemarin yang meningkat menjadi 17,58% menjadi 108,79 miliar USD dibanding periode pada tahun 2015 kemarin. Untuk non-migas sendiri juga mengalami kenaikan dari menjadi 17,73% naik menjadi 98,76 miliar USD dibandingkan pada tahun 2016 kemarin. Dan untuk itu dari kenaikan yang terjadi pada saat ini Indonesia yang sebelumnya berada di posisi ke-41 kali ini naik menjadi posisi 36 dari 137 negara yang memberikan hasil yang baik. Untuk itu Jokowi memberikan ketegasan untuk dua poin yang perlu diperhatikan dalam dunia perdagangan di Indonesia, yaitu ekspor harus naik dan juga investasi harus naik. Dan diperhatikan untuk perdagangan Indonesia agar bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Sakti. Ya baik, terima kasih Stevi atas laporan Anda. Stevi Los melaporkan dari ICE BSD Tangerang, Banten.